patuhi pemerintah. Arya Saloka urungkan niat mudik lebaran. Jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong melakukan persiapan untuk mudik lebaran. Sama seperti artis Arya Saloka yang memiliki keinginan pulang ke kampung halaman. Penginnya mudik kalau lokasi ada liburnya, kata Arya Saloka di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bintang sinetron Ikatan Cinta ini kebetulan mendapatkan libur lebaran. Meski hanya sebentar, namun libur itu bisa digunakan untuk pulang kampung. Mungkin kalau dari saya sendiri dapat libur bisa sehari atau dua hari sebelum lebaran, ungkapnya. Kendati begitu, Arya Saloka terpaksa mengurungkan niatnya. Pasalnya, waktu liburnya bertabrakan dengan larangan mudik lebaran seperti imbauan pemerintah. Cuma pemerintah kan melarang mudik. Di tanggal segitu kan sudah tidak boleh mudik sama pemerintah, terangnya. Sebagai warga negara yang baik, pemilik nama asli Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo ini mematuhi imbauan pemerintah mesti tak bisa berkumpul dengan keluarga besar. Iyalah patuhi imbauan kan pemerintah dan presiden pemimpin negara. Gimanapun pemimpin harus diikutin, tuturnya.